minggu ini seru banget. Banyak event seru. Astrid lagi meet and greet. Halo. Baru aja beres soundcheck. Astrid yang soundcheck ya. Terus udah gitu ya udah. Tapi bandnya grogi gitu ngiringin Astrid, ini kan band dari Surabaya, grogi berat gitu. Terus Astridnya jadi bingung ini gimana ya. Sebenarnya sih mereka ngulik, cuman mungkin grogi aja. Oke, sekarang balik ke hotel, mau istirahat bentar, terus Astrid make up, ganti baju. Bye. Mbak, boleh dadah Pak? Mukanya biasa dong, nah, kayak stres gitu, Pak. Ini lagi ngomongin deal-dealan. Udah. Mudah-mudahan deal, ya Allah. Mau berangkat ke venue, siap-siap manggung. Ini mau nyanyi apa mau tinju nih? Perkenalkan dong, LO-nya wis. Orang terpenting di Surabaya. Oh, yang punya Surabaya ya. Punya Surabaya ini. LO berangkat fotografer. Ini Kenit. Ini watunya Surabaya. Apa itu watu? Wah, gak ngerti ya kan? Pentolannya. Mas, buka dikit. Lebih lebar lagi bisa? Bahagia dengan orang lain, kita harus bisa ikhlas. Setuju gak sih?
Ed baru aja beres manggung. Oke. Oke. Aduh, capek banget habis manggung nih. Siapa yang manggung? Bentar, saya lagi nunggu backing vocalnya. Habis manggung, backing vokal saya di belakang. Gak boleh. Hai. Hai. Sukses, keren. Repertoirenya bagus. Ya gitulah ya. Soundnya tapi oke okay, kok hasilnya oke banget. Sayang lagu baru enggak di anu ya. Yang baru itu. Ya. Eh sampai kayak gini loh enggak bisa masuk. Kasihan ya. Yang bawa anak kecil. Kan gitu? Jadi yang kan ini sini ya keluarga. Jadi kalau yang bawa anak gitu yang enggak bisa masuk akhirnya mereka di sini doang. Udah di kamar hotel, alhamdulillah beres semua lancar, lebih baik daripada yang dikira. Besok pulang lagi ke Jakarta, masih ada kerjaan motret acara Music Fest dari Excel Yonder, tapi kayaknya nggak akan sempet untuk masuk ke vlog, jadi vlognya sampai di sini dulu ya, biar sempet istirahat bro. Bye bye. Minggu yang sangat melelahkan tapi seru banget ya. Ditutup dengan weekend ini ketemu teman-teman lama. Ada Mas Fani, manajernya Astrid, Mas Igor, Mas Jule. Nemenin semuanya, nemenin Astrid manggung di Sidoarjo. Sekarang ke airport.